Assalamualaikum, selamat sore semua bos. Nah, ini hari yang ketujuh ya bos ya. Si Bonbon, si Ponti, sama si Jeko. Aduh, mana ini si Bonbonnya? Bonbon, mana kamu? Oh, di sini. Nah, itu bos. Eh, ini hari yang ketujuh ya. Sayapnya itu lihat. Si Jeko udah lumayan gede, sayapnya udah tumbuh banyak. Yang ini udah kecilan. Ini lahirnya lebih duluan si Jeko ya. Mau minum dia bos, kasih minum dulu ya. Nah, si Jeko seneng banget air gula ini bos. Besok insya Allah mau beli kunyit nih, mau campur jus kunyit. Kalau udah satu minggu tuh dikasih minuman herbal bagus juga buat talaman. Tahu satu bulan baru dikasih jamu. Ini cuma dikasih minum kunyit ntar sawah besok lah. Ini kalau nggak hujan juga mau olahraga atau sekalian mau beli kunyit. Udah banyak minum tadi bawasan dia. Terus si Bonbon di pojok dia. Jeko, minum lagi nggak kau? Bodinya bodi cewek Jeko ya. Tapi katanya jantan kata yang jual. Dah, ini si Bonbon udah banyak minum dan udah kenyang. Makanannya juga udah banyak. Udah lagi bubuk manis dia bos. Udah sore kan ini aku ambil video udah jam 5 sore ini bos. Tadi masalahnya sibuk banget mau video di tengah laut ombaknya gede. Gak sempet. Jadi kalau ombaknya gede itu samping kanan basah, samping kiri basah, jadi gak sempat ambil video. Video ikan juga gak bisa. Ini si Jeko nih. Tahu nih, tapi perasaan kayak entah lihat aja ya. Kayak cewek sih. Kalau ini jantan katanya. Sepertinya kayak ganteng. Oke, semoga aja sehat selalu ya kalian ya. PT Wasamin atau lain apapun. Artinya kalau nggak ada ombak tadi ya mau video di tengah laut. Walaupun nggak ada ombak ini videonya agak soyan. Ini ya, yang ketujuh. Oke, masuk dulu kak ya. Istirahat dulu bos. Oh kakinya. Ponti, Jeko udah, Ponti ini si Bonbon. Udah, masuk kalau ke situ aja bos. Jangan pakai lampu, biar kebal dia, oke? Oke, gampang di lampu besok lagi ya bos. Insya Allah, ada lengan besok, saya ketemu lagi. Ini lokasi di pelabuhan bos. Ya. Nah, jam segini kapal-kapal jaring dasar udah pada berangkat. Tuh persiapan umpan lagi. Tak malam berangkat aja. Lumayan. Itu pakan-pakan dijemur biasanya dicuciin sama bosnya. Ini tadi katanya bosnya mau pergi sih, jadi nggak sempat cuciin. Oke, assalamualaikum. Selamat sore semuanya. Cus.